Putra Hengki Kurniawan selamatkan adik perempuannya saat gempa Garut. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan di tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai dua rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai dua menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun shock karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi.